Kenalin nama aku Arya. Jadi di sini aku mau review set simbal aku. Di sini aku pakai Menol, simbal Menol ya. Kalian bisa lihat Menol semua. Aku suka sound dari Menol karena banyak yang mungkin ada dry-nya juga, terus kasih custom-nya. Jadi ada seri-seri tertentunya lah yang bikin sound itu bervariasi di Menol. Mungkin dari kiri dulu ya, Raya. Di kiri aku ada make hi-hat klasik ukurannya 14. Sini bisa lihat 14, terus di bawah crash ada splash klasik custom. Aku biasanya make splash itu sukanya 10 atau 12 sih. Enggak suka yang terlalu kecil karena aku juga nyari sound yang agak sustainnya panjang untuk splash. Terus di sini aku make kasih custom 16 Trash Crash. Ini sebenarnya Trash Stack aku gabungin sama ini, cuman aku pisah. Aku pakai di First Crash. Kenapa aku pakai simbal efek di first Crash? Karena aku suka nyari sound yang agak-agak rame di First ini ya, di First Crash ini. Jadi dan rame dan sustainnya nggak terlalu panjang. Jadi aku pilihnya 16. Terus di sebelah kanan, di sini ada yang paling besar, right, simbal klasik custom from Menol ada 20 inch. Kenapa 20? Aku biasanya nggak suka pakai right yang terlalu besar juga. Mungkin teman-teman makainya 22 atau 24. Aku milih 20 di sini karena biar agak ringan juga kalau misalnya dipakai ngerok. Aku kan biasanya suka ngerok, terus fusion juga dapat begitu. Terus di bawah ada test tag HCS Menol. Jadi ukurannya yang ini ada 14. Sorry, 16. Jadi sini 16. Terus tapi kalau menurut aku sih, kalau aku pakai stack itu jarang-jarang ya. Jadi di cuman lagu tertentu aja yang aku pengen variasiin yang emang ada perlu pakai stress stack gitu. Terus di atas ada Menol Classic Custom yang metal ada 18 Extreme Crash. Jadi kenapa aku sukanya kalau misalnya balik lagi ke sini itu aku sukanya pakai 16 dan sini pakai 18. Enggak terlalu besar juga. Biasanya orang-orang pakai 20 atau 19 mungkin. Aku sukanya di sini pakai 18 karena biar sound dan sustain-nya juga dapat. Dan di sini di paling kanan belakang ada Menol Classic Custom Trainer. Ukurannya 16. Jadi sama sebenarnya pasangan saya sama ini. Cuman aku pisah dan aku variasiin di sini. Terus tapi soalnya enak kok, tetap enak walaupun dipisah berdua kayak gini, tetap enak gitu. Oke. Jadi cukup sekian review simbal setup Menol dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya. Dadah.